Musola Al-Ikhlas Wal Barokah adalah musola unik suku Tengger yang terletak di lereng Gunung Bromo atau tepatnya di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur. Musola yang tetap terawat dan berdiri megah ini awalnya hanya berukuran 4x4 meter. Terdiri dari 5 tiang pohon cemara dan berdinding anyaman rotan. Pohon cemara dipilih sebagai tiang musola karena merupakan pohon khas pegunungan dan sifatnya yang tahan rayap. Jumlahnya yang 5 tiang juga mengandung filosofi. 4 tiang membentuk kotak menyerupai Ka'bah sebagai kiblat umat Islam, dengan satu tiang lurus sebagai simbol kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara dinding anyaman rotan dipilih agar bisa menambah rasa hangat kepada para jemaah di tengah suasana daerah Wonokerto yang berhawa dingin. Ini adalah musola satu-satunya yang ada di Desa Wonokerto. Ya, kalau di dusun yang lain itu ada masjid. Cuman kalau yang ini uniknya terbuat dari kayu. Dari kayu cemara. Yang memang cemara itu adalah salah satu tumbuhan endemik pegunungan. Warga Desa Wonokerto mayoritas beragama Islam, sementara warga desa di sekitarnya memeluk agama Hindu. Meski berbeda keyakinan, namun toleransi antar umat beragama di daerah ini terjalin erat dan saling menghormati.